Media, dosen saya bisa menghormati dan rekan-rekan media serta fakultas kami semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita Polsek Bulajo akan menyampaikan rilis atau konferensi pers terkait ungkap kasus tindak pidana membawa saja senjata tajam depan umum sesuai dengan undang-undang Darurat 12 tahun 2021. Jadi kejadian tersebut, pengungkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 di wilayah Sorosukan Bulajo. Jadi untuk terkait dengan kejadian tersebut, kita sudah amankan tersangka AL ya, 22 tahun, alamat Bantul Pak ya, alamat Bantul, dengan barang bukti sajam dan susu yang nanti menjadikan mereka sebagai pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Nanti akan dijelaskan, disampaikan oleh Bapak Kapolsek Bulajo ataupun mungkin nanti secara lengkap mengungkap apa tersebut akan disampaikan oleh Pak Kapolsek. Itu Pak Kapolsek mungkin bisa diceritakan untuk melengkapi rilis pada pagi hari. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus ya terkait sajam. Peristiwa ini berawal dari pelaku ini bersama rombongan pada pukul kurang lebih 12, pada Jumat pada pukul 12 dia ingin mencari seseorang. Pada saat mencari seseorang ini, rombongan ini berputar, kemudian yang bersangkutan mungkin terpisah dengan rombongannya. Dia berputar mencari sasaran atau lawannya. Pada saat berputar ini di sekitar daerah Tamanan, Wadi, itu ketemulah dengan sekelompok remaja. Sekelompok remaja ini kemudian saling mengejek dan sempat lempar kayu, kemudian saling mengejar. Pada saat pelaku ini mengejar rombongan sampai di wilayah Bulajo, kemudian yang dikejar ini teriak piting, kemudian ganti balik dikejar sama rombongan. Yang rombongan kendaraan motor ini mengejar pelaku sesampailah masuk di wilayah Sorosutan ya, sampai Sorosutan karena diteriaki litih, akhirnya warga sekitar mendengar ikut mengamankan. Nah disitulah nanti diamankan pelaku. Jadi pada saat kenapa yang mereka diteriaki litih, karena pada saat saling lempar ini yang bersangkutan mengeluarkan sajam, itu apa, berupa celurit. Nah, karena dua acur itulah digerakin. Mungkin nanti lebih rinci lagi biar Pak Kanit ya menjelaskan. Oke, Pak Kanit langsung ya. Jadi suatu jam 00.00 itu pelaku bersama teman-temannya jumlah 7 orang berkumpul di salah satu rumah di daerah Jalan Dobrador. Kemudian dia putar-putar untuk mencari seseorang dianggapnya bermasalah karena dia juga pernah diancam orang itu sudah kata siap, tapi nggak tahu siapa orangnya. Nah, dari pelaku ini bisa putar-putar sampai di depan kampus Wadin Amanan, bertemu dengan kelompok saksi ini, kemudian kita lempar kayu, kemudian pelaku mengacung-acungkan celurit sehingga kelompok saksi tersebut takut arah ke bilangan, sedangkan kelima temennya itu balik ke arah Bantul. Cuma dua orang ini tetap mengejar karena dari kelompok satunya melihat pelaku ini cuma dua orang, dia ini jajan juga ya. Ini pelaku ini masuk ketangguhan sorotan pas kebetulan itu juga kita juga patroli, kemudian sama-sama dengan masyarakat kita mengamankan pelaku. Ini ada pertanyaan, jadi di depan wadi itu bukan di jalur lambat ya, rekan-rekan, di jalur cepat ada jembaran.
juga di jalur lain. Sama-sama dari jalur cepat-cepat. Malah berlawanan atau apa? Sama. Searah. 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 Ya, belok. Nah, itulah. Rombongan tersangka ini mau balik di Selasalan dari barat ada Selasalan mau balik ke barat. Dan rombongan ini ketemunya di situ itu, rombongan ini ke arah timur ya Pak ya? Iya, ke arah. Nah, ketemu di situ saling melihat-lihat, akhirnya terjadi gesekan di situ lempar-lempar batu yang lima tadi rombongan yang temennya ini tadi ke arah barat terus ini tetap ngejar sampai ngacung-ngacung ke. Dan dikejar nih yang rombongannya yang korban ini yang 6 orang itu ke arah Giwangan. Sesampainya di Giwangan sana, yang ini yang rombongan 1 orang ini balik ke belok ke kiri. Yang sebagian yang 5 balik ke belok apa ya? 12 tapi dia ada yang ngejar. Balik ngejar karena ngacung-ngacung ke ngejar ini saling bergantian ngejar-ngejar. Akhirnya di Soro Sultan itu di perempatan di Lelang Tungka ya? Di perempatan Tungka itu tiga itu perempatan. Di perempatan Tungka itu di situ diteriaki lidah-lidah, di situ ada warga makanya, dan juga bersamaan dengan patroli di sini, yang patroli gabungan di Dega Polsek dan Dinas dan Periman akhirnya diamankan bersama-sama dan tidak sempat di dilimpahkan ke sempat waktu itu. Begitu. Dia anggota geng apa? Bukan. Teman-teman. Jadi ada geng tertentu mereka? Tidak. Jadi yang rombongan korban itu juga teman, nyari teman yang mungkin bermasalah, ada salah satu yang bermasalah. Ya, tadi juga bukan istilahnya bukan jadi kelompok, bukan geng dan sebagainya, masih dalam kelompok. Jadi teman, cari teman karena ini bukan satu komunitas, misalkan dari sekolah bukan. Ada yang sudah lulus, ada yang masih sekolah. Yang satu pun juga gitu, yang kelompok yang tak orang. Itu lainnya mungkin rekan-rekan. Nanti yang belum. Yang bawa dari ya untuk mencari. Ya karena untuk nyari tuh. Karena emang dari ya, awal ini kan niatnya nyari apa lawan atau dari musuhnya itu, temannya itu. Kebetulan pas saat puter nyari itu ketemulah rombongan yang saksi-saksi ini. Saat kejar-kejaran mungkin grup temannya ini kan bisa yang masih ngejar hanya yang bawa serut, mungkin karena merasa bawa senjata itulah dia berani ngejar. Karena tahu apa yang ngejar cuma 2 orang, walaupun gak serut. Karena yang dikejar ini 6 orang, gantian. Ngejar lagi, tetap ngejar. Yang dikejar itu bukan target mereka? Bukan. Yang kenal. Dia masih sekolah, pas tau apa ya? Yang mana? Sudah kerja. Itu di mana? Itu memang dilihat untuk melukai atau sekedar mengajak? Diacungkan, kan memang untuk mau menakut-nakuti gitu. Ada yang digunakan melukai atau? Kalau kebanyakan yang selama ini kita tangkap kalau udah bawa itu berarti memang ada niat untuk itu. Lokasinya? Kerja di rumah makan. Sudah?